kondisi di atas balkon gereja. Ini gerejanya pun hancur, rusak. Ini kondisi di atas balkonnya. Semua di sekitarnya rusak. Plafonnya hancur, retak. Tetapi satu yang menarik di sini adalah Bunda Marianya tidak retak sedikit pun. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia masih berdiri tegak di tengah keruntuhan ini. Bagian belakang. Iya. Air sampai di mana? Hah? Air sampai di batas itu. Waduh. Ini sekolah, ini ruangan kelas. SMP, iya. Ya. Aduh, hancur. Hancur. Aduh, kasihan. Yang mujizat ini, Pak. Mana mujizat? Meja berantakan, waduh. Meja kecil tapi masih berdiri tegak. Bunda Maria. Iya. Hati-hati kecil ini. Sini. Pastor mana pastor? Pastor baru naik ke atas sebelah. Di awal di sebelah. Yang mana? Bunda Maria. Bunda Maria posisi awal di sini. Oh, bu meja ke sorong. Tapi masih berdiri tegak. Aduh. Meja kecil yang lain cuma lingkungan. Dia masih tetap begini. Salib pun yang tidak kabin. Diri yang tidak disentuh. Tetap begitu, berdiri tegak. Padahal meja-meja semua boleh-boleh. Saat ini saya lagi meninjau sekolah SMP Katolik Hati Kudus. Karombasan. Hancur lebur berantakan. Ada mujizat. Patung Bunda Maria masih berdiri tegak di atas meja kecil yang terombang-ambing.